ini kenapa kandidat dari Cikmat sendiri ini tidak hadir dalam acara ini, apa sebenarnya? Kemungkinan saya selaku ketua Besan Balai Semigi Anak Nanggro, saya sudah konfirmasi dengan Tengku Sunoi, tim pemenangan Cikmat Gubernur Mujakir Manah Santia Khalid. Ada kekecewaan, karena kan unsur hari ini kita membuat deklarasi damai. Saya mengharap deklarasi damai ini yang kokoh lah. Jangan membuat deklarasi damai hanya di mulut dan hanya membuat atribut-atribut PA selalu di obrak-abri, dan seperti kami tarik di Sawang, ada beberapa daerah, dan anggota-anggota kami selalu ditangkap oleh pihak kepolisian. Yang merusak baliho-baliho kami adalah mereka. Kenapa hari ini anggota-anggota kami yang ditangkap? Jadi dengan sebab itu kemungkinan seperti saya tidak ikut deklarasi damai, bukan nggak mendukung, tetapi saya tetap mendukung, tetapi ada sedikit kekecewaan.